tiket masuk teman-teman, ada retribusi kebersihan 1000, parkir motor 2000, sama tiket masuk. Ini ya teman-teman, campnya, mountain camp di sini. Ini 5000 ya teman-teman, untuk anak-anak 3000. Ya. Ya, indah kan? Yuk, ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh neng channel Jack Samonggo. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada di Giri Manik teman-teman, Wonogiri ya teman-teman. Ini namanya wisata mountain camp teman-teman. Ya, ini background pegunungannya sangat indah sekali ya di sini ya. Ya, coba kita ke sana teman-teman. Nah, itu di bawah situ jurang ya. Ini kalau malam kayaknya bagus ya, kalau kita ke sini terus ngopi di sini. Pokoknya mantap. Ya, ini ya jurang ya teman-teman. Nah, itu gunung-gunung di sana ada juga. Nggak tahu, aku nggak paham ini gunung apa ya teman-teman. Intinya ini di Giri Manik teman-teman, Wonogiri ya. Nah, di sana itu ada WC teman-teman. Nah, itu ada tower kecil teman-teman, kayaknya tower wifi ya. Di bawah itu banyak sekali hutan-hutan pinus ya teman-teman. Coba kita putar ke sana teman-teman. Nah, dari sini kalau malam kayaknya bagus, kita bisa melihat gemerlap lampu kota Wonogiri teman-teman. Nah, kota Wonogiri dan sekitarnya di sana. Kita coba ke sana teman-teman. Nah, itu adalah MCK atau WC. Ya, itu adalah restorannya teman-teman. Silakan yang mau pesan-pesan apa, makanan apa, minuman, teh, kopi, susu ya, dan lain-lain, silahkan tanya-tanya sendiri teman-teman. Oh, itu ya, ada jerapah juga, ada 3 teman-teman. Itu juga ada tenda ya, kayaknya yang nge-camp. Nah, ini penginapannya teman-teman, bentuknya segitiga seperti itu, sangat bagus dan sangat indah. Nanti kita tanya ke sana ya teman-teman, ke kasir, harga penginapannya itu berapa ya, biar kalian bisa tahu lah. Teman-teman bisa tahu kalau kesini harus bawa apa aja kalau misal pengen nginep ya. Ini ada kaki, gambar kaki teman-teman dicoret. Ini dilarang menginjak rumput teman-teman. Nah, artinya gitu. Nah, ini ya kamarnya seperti itu. Muat 2 orang ya teman-teman. Banyak sekali tanaman-tanaman di sini teman-teman. Nah, ini bagus ya. Ini rumputnya sayangnya belum tumbuh ya. Ini kayak karena baru ya, masih baru tahap pembangunan juga, pengembangan di bawah tadi juga masih banyak pekerja yang bangun teman-teman. Itu di sana juga ada apa ya namanya? Bunder-bunder itu apa namanya, buat anu gorong-gorong gitu. Nah, ini ya
bagus ya. Ini kalau nginep di sini nggak akan kecewa teman-teman ini, karena ya ini bentuknya bagus, rapat ya itu ya, pegunungan, kita bisa lihat-lihat kota di sana. Nah, ini ada tulisannya kosong gitu, berarti nggak ada orangnya teman-teman, atau nggak ada yang menempati ya. Kalau ada tulisannya isi gitu, berarti ada yang menempati teman-teman. Di sana adalah kasirnya. Ini ada musolanya juga ya teman-teman di sana. Nah, itu musola teman-teman. Ini sebenarnya di atas itu masih ada wisata teman-teman. Jadi tadi tiket masuknya itu di sini ya, khusus di sini 5.000 untuk dewasa ya. Kalau anak-anak 3.000. Kalau pintu masuk tadi di bawah itu ada retribusi kebersihan, itu ada 1.000, sama parkir motor itu 2.000. Jadi di situ. Ya itu teman-teman, masih banyak pekerja di sini masih membuat gorong-gorong. Ini kayaknya mau diangkat ke bawah ya, karena tadi di bawah ada juga yang kerja. Ini kita tanyakan aja ya, ini berapa harga kamar itu ya? Mbak, kalau mau nginep di situ bayar berapa? Oh, ada brosurnya. Ini teman-teman tak tanyain dulu, kalau mau nginep di situ itu bayar berapa ya? Oh iya, makasih Mbak. Tiket masuk 2 orang, bebas air panas 6. Rp300.000 teman-teman. Ini 1 hari ya teman-teman. 1 hari ya ini. 24 jam Rp300.000. Ya, silakan yang mau nginep. Itu kamarnya bagus. Oke teman-teman, mungkin hanya itu review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.